Oke, shalom. Hari ini kami hari Selasa, tanggal 10 September, kami berkesempatan untuk melayani Tuhan kita Yesus Kristus lewat pelayanan Panti Muda Surya yang ada di Jemur Handayani. Saat ini kami diberi kesempatan untuk bawa makanan sehat, dua soto, kemudian ada telur rebus, ada kerupuk udangnya sebagai pelengkap, juga ada buah kurma, buah jeruk, dan juga ada ikan tongkol yang dari Ambon. Kemudian juga ada wafer coklat buta, satu box, semoga. Dan juga ada sabun cuci baju. Semoga makanan ini bisa menjadi berkat, menjadi tenaga untuk opa-oma sekalian, sehingga nama Tuhan kita dipermuliakan. Terima kasih, selamat sore. Iya, terima kasih dari GPI Surya Kebenaran yang sudah memberikan makanan sehat ini berupa soto ayam, ada telur rebus, ada buah kurma, buah jeruk, ada kerupuk udangnya, pelengkapnya, ada biskuit wafer, dan sabun cuci piring, ada ikan tongkol juga. Terima kasih Bapak Herman yang sudah memberikan makanan sehat ini, juga Bapak Ibu yang menyumbangkan dananya diberkati Tuhan dengan berlimpah-limpah. Terima kasih, Tuhan memberkati. Amin. Shalom. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Mari kita persiapkan hati kita yang terbaik untuk menikmati hadirat Tuhan di saat yang indah ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, mari kita tanggalkan itu semua. Mari arahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus, sebab hanya Dialah satu-satunya Allah yang sanggup untuk memberikan kita kemenangan demi kemenangan. Melewati setiap tantangan, persoalan, percayalah, Yesus sumber jawaban. Amin. Bahu besar perbuatan ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu. Kuberi kemuliaan dan hormat, kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu. Sebab besar perbuatan ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Lalu besar perbuatan ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Kuagungkan namamu, kuberi kemuliaan dan hormat. Kuangkat suara pujian, kuagungkan namamu. Sebab besar perbuatan ajaib, tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus. Terima kasih Tuhan GDI sudah menolong kami selalu, tidak putus-putusnya sampai sekarang. Kami sudah menerima dengan suka-suka damai, kiranya berkatnya berlimpah selalu. Terima kasih. Seperti Yesus Bapa besar perbuatan ajaib, tiada seperti Yesus,
biarlah seperti Yesus. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku makasih Tuhan memberkati. Ku beri kemuliaan dan hormat. Ku angkat suara pujian. Ku agungkan namaMu sebab besar perbuatan. Kasih GPI Surya Kebenaran atas sumbangannya. Tuhan Yesus memberkati. Biar seperti Yesus sebab besar perbuatan. Jara seperti Yesus. Jara seperti. Shalom, selamat siang. Hari ini kami kembali dipercaya oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk melayani Tuhan lewat pelayanan di panti-panti. Saat ini kami berada di Panti Asuhan Bukti Kasih bersama beberapa anggota panti dan juga kepala panti, Bapak Pendeta Medison. Kami saat ini berkesempatan membawakan makanan sehat berupa sop sehat, juga ada di ada telur godoknya, juga ada buah apel, ada buah kurma, ada wafer coklat duta, juga ada sabun cuci baju, dan tidak lupa ada ikan dari Ambon. Terima kasih kepada Tuhan Yesus karena kita masih diberikan kesempatan untuk melayaninya. Semoga makanan ini bisa menjadi berkat, menjadi tenaga untuk para penghuni panti sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, selamat siang, shalom. Seperti Yesus, sebab-Mu besar perbuatan ajaib. Tiada seperti Yesus, tiada seperti Yesus, sebab-Mu besar perbuatan ajaib. Tiada seperti Yesus. Biar seperti Yesus, Bapa besar berbuat. Shalom, selamat sore. Hari ini kami hari Selasa tanggal 10 September. Hari ini pelayanan kami yang terakhir di hari Selasa ini, yaitu pelayanan di Panti Wreda Usia Undaan. Saat ini kami membawakan makanan sehat berupa sop sehat, juga ada telur untuk pelengkapnya, juga ada kerupuk udang, juga ada buah jeruk, dan ada ikan dari Ambon. Dan tidak lupa ada biskuit duta untuk camilan opa dan oma sekalian, dan juga sabun cuci baju. Semoga barang-barang ini, makanan ini bisa menjadi berkat untuk opa-oma sekalian sehingga nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Terima kasih, selamat sore dari Panti Usia
undangan kami mengakhiri pelayanan di hari Selasa ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Seperti Yesus, ya rasul.